besok Prime Minister Indomaret dan seluruh staff dari Indomaret, para kepala dinas, DPRD, pengairan, BPPT dan yang lainnya yang hadir. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini untuk sekian kalinya menetapkan Kabupaten Malang mendapat bantuan dari Indomaret, Indomaret Peduli. Mudah-mudahan terus mengalir, hari ini diserahkan 150 dari 400 paket, yang kemarin 250. Mudah-mudahan tambah lagi, karena isoman kita ada yang mau kita tindakan ada 20 orang. Simbolis akan diserahkan oleh BPPT Indomaret Prisma Tama kepada Bapak Bupati Malang. Sudah harus masuk isoter. Dan berita ini
Kali ini saya teruskan, saya perintahkan kepada Bapak Camat dan Ibu Camat untuk mulai hari ini segera memindahkan isomannya ke isoter. Penanggung jawabnya Pak Suwadi untuk dan nanti setiap kalau hari ini sudah datang, besok sudah dikirimi semua isoter akan dikasih oksigen konsentrator. Jadi nanti sudah semuanya ada tersedia. Sehingga saya berharap, saya minta Pak Camat untuk serius karena kali ini Pak Jenderal tidak main-main. Pembiaran terhadap korban COVID dan meninggal itu bisa diancam pidana. Pak Kapolres sudah diperintah untuk ngejar. Ya, sampai tadi malam siap 20 untuk hari ini pindah. Saya ke sana nanti ambil gating itu siap 40 yang akan dipindahkan ke isoter dan titel-titel juga 40. Nah, hari ini tadi pagi sebelum saya bisa memulai rapat ini, pemerintah Kabupaten Malang dapat bantuan sembako dari Indomaret sebanyak 150. Maka hari ini 100 saya bawa ke 3 kecamatan itu sehingga masing-masing isoter atau masing-masing yang terdapat COVID ini dapat bantuan sembako dari pemerintah Kabupaten Malang dan Dasnas dan juga dari kami paling diskon info segera menindaklanjuti apabila ada tempat-tempat isoter yang belum maksimal jaringan internet atau wifi-nya, ataupun kalau sudah ada tolong dilihat kembali, dicek kapasitasnya berapa, jangan sampai dengan adanya banyak itu kemudian di situ kredit akhirnya lemot dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin saran yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Bupati yang saya hormati, mungkin kami juga mengingatkan lagi kepada Kepala Dinas Kesehatan agar menginstruksikan ataupun memberikan penekanan kepada para kepala puskesmas. Di sini kami lihat kepala puskesmas sudah berjibaku masalah vaksin, penanganan COVID dan lain sebagainya. Jadi mohon ditekankan kembali kepada Kadinkes agar memberikan instruksi kembali kepada jajarannya sehingga unsur kesehatan ini betul-betul maksimal dalam arti penyampaian informasi kepada warga yang isoman tadi. Secara maksimal. Mulai hari Senin di tiap-tiap puskesmas di kecamatan datanya, targetnya sudah ada, kemarin sudah saya share, menjelaskan kepada puskesmas agar masyarakat diinfokan yang vaksin agar segera mendatangi puskesmas. Itu kegiatan hari Senin. Nanti ke depan akan jadwal lagi dengan jumlah vaksin yang berbeda-beda. Saya minta dari sekarang puspika mendatangkan seluruh masyarakat yang divaksin.
Sekarang sudah ya? Sudah ya, alhamdulillah. Masaknya berapa kali sehari? 3 kali ya. Makan ya. Ini ada sembako nanti yang mau dimasak ini apa dibawa pulang? Pulang. Terus oleh duit ratusan dikasih ini apa pulang? Ini. Beli di sini ya? Buat tambahan morel. Siap. Ada mesin cuci.
manual. Termasuk yang penting airnya ada, mas deterjen. Tenaga kebersihan itu khusus, khusus dari puskesmas supaya tahu tenaganya. Dia ngecat toilet sopnya juga. Siap. Sembarangan. Tampinya api ya. Parah ini, hiburannya kurang. Kalau nanti berapa tadi? Bisa. Akurasinya berapa tadi pagi? Bayar berapa minta kewaji ya? Siap ya? 38 ya? Ini belum katanya. Tambahin lagi ya. Lemah katanya. Iya. Iya, terus untuk bertedu di sana. Terima kasih. Suaminya enggak kena? Enggak, udah berapa hari? Baru kemarin malam ya? Perasaannya gimana? Saturasi berapa, Bu? Saturasi oksigennya pinten? Di tes di tangan itu berapa? Oksigen itu tes. Misalnya ini perintah Pak Menteri, semua yang terdampak yang isolasi mandiri di rumah harus disediakan. Karena kalau kita di rumah membahayakan orang lain, membahayakan dan mana uang sebuku jajan dibagi ya. Jajannya bukan di luar, setelah ini Pak ya. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan segera sembuh dan tidak ada penularan lagi. Amin. Bapak-bapak sekalian, saya harapkan di sini bapak-bapak ibu-ibu jadi mungkin semangat ya. Harus yakin di sini sembuh. Itu
dari mana ya? Dari keyakinan kita sama dari yang maha kuasa. Jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saya juga pernah menjalani isoman seperti ini dan alhamdulillah sembuh juga. Nah, ini memberikan semangat kepada panjenengan sekalian bahwa penyakit COVID ya bisa sembuh. Saya itu biar mudah-mudahan bapak ibu sekalian adik-adik cepat sembuh ya, cepat beraktivitas kembali, kemudian disampaikan juga kepada seluruh masyarakat dan lingkungannya bahwa di dokter ini nanti kita diperlakukan dengan baik, dirawat dengan baik, bahkan bisa menjamin kesembuhan lebih baik daripada minuman dengan terpantau tidak. Kira itu, terima kasih. Baru ketemu ini di 80-an itu baru diseset pelan-pelan baru ini terlihat. Sama dengan yang tempat di bawah tadi, nggih. Dulu tidak terlihat. Jadi sama dengan gundukan tanah yang ada di sana dulu. Sudah ada lesensi dari Trawulan. Ya, jadi yang menemukan waktu gali dulu langsung dikirim ke sana. Berarti dulu pernah dihuni manusia di sini. Nggih. Ini batu pada juga abad keberapa katanya Trawulan? Ini yang kurang sampai saat ini. Ketemu kalau di Trawulan. Nggih. Dari usia batunya, nggih. Masih banyak sini sebenarnya. Masih banyak kalau digali banyak. Jalanannya dari sini. Nggih, Mas. Lebih banyak yang datang gitu. Tapi tiap hari juga tetap pasti ada gitu yang berniatan baik. Ini juga tercatat di sini, saya hari Sabtu. Iya. Masih banyak kalau dijali banyak. Lebih banyak yang datang gitu. Tapi tiap hari juga tetap pasti ada gitu yang berniatan baik. Ini juga tercatat di sini, saya hari Sabtu. Iya. Orang Bali bisa paham ya, itu ada lima silakan apa Siwa, Wisnu, Brahma, Rahma, satunya lagi apa? Sutra. Yang Wisnu. Wisnu. Waduh, empat lima itu. Yang satu itu satu Bali. Ya, yang di tengah itu. Mana? Ada uwu juga, Pak. Uwu. Ungunan. Oh, ada uwu. Mantap. Ada uwu. Uwu. Wah. Uwu. Nggih, nggih. Uwu. Kita tetangga.
Nasi Bali. Nasi Bali. Ya, nasi Bali. Di mana nih, Pak? Di Purbakala. Purbakala, Jawa Timur. Jawa Timur. Kecamatan Ampel Gading. Ampel Gading. Monggo, Dan, selamat makan. Loh. Iku makan siang lawe duren. Iku lho, kulo makan. Raden. Aku dhewean iki. Foto Pak Kades. Mari foto Pak Kades, posnya harus hilang ya. Amin. Amin. Ya, mau ada cara Pak.